Yo, guys, welcome back to our channel. Kembali lagi bersama dengan gue, Pit. Pada kesempatan kali ini, ya sebagaimana gue kemarin udah kasih postingan di komunitas gitu ya, bahwa gue pengen makan makanan yang pedas gitu. Yang pertama gue pengen makan Mr. Potato, X Daibab, sama Samyang gitu. Dan banyak beberapa di antara kalian, gue request Samyang gitu ya, dari hasil banyaknya votingan itu. Tapi gue pengen makan dua-duanya gitu, jadi bukannya gue nggak mau makan Samyang, tapi gue akan membuat itu di video berikutnya. Jadi gue tertarik banget gitu sama, kalian tahu sendiri, ini di hadapan kalian, yaitu Mr. Potato Daibab gitu. Gue belum pernah makan ini gitu kan, gue pengen tahu gimana sih rasanya Mr. Potato X Daibab ini. Jadi gue sampai beli. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 di sini ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 guys. Dan kita akan buka satu persatu ya. Mr. Potato nya ini yang pertama. Ngomong-ngomong, dia tuh gak terlalu suka pedes guys. Jadi ini benar-benar challenge bagi gua. Gua bukan tanda yang jauh pedes gitu. Sendiri ya guys ya, warnanya hitam. Dari kalian sendiri, dari 4 jumlahnya, ada 4, 1, 2, 3, 4. Kita taruh di bawah ya biar ada kepenuhan juga mejanya. Oke, gua rasa gua nggak perlu berdoa deh. Tuhan tahu kalau ini makanan sampah gitu. Oke deh, gua sumpah gua nggak bisa makan pedas, tapi gua akan melakukannya untuk kalian. 1, 2, 3, go. Pedesnya delay. Pedes ya guys ya. Menurut gua secara pribadi lebih pedes Maichi sih daripada ini. Menurut gua, tapi ini kan baru bentar gua makannya. Masih pedesan Maichi kok ya, tenang. Gue review jujur ya, ini lebih pedes Maichi sih menurut gue daripada ini. Karena kan lidah orang Indonesia kan lebih kuat. Sedangkan lidah kayak orang Korea, lidah orang yang udah agak-agak
non tropis gitu ya. Itu lidah mereka nggak kuat pedes guys. Dan challenge ini kan bagi orang-orang yang ada di negara-negara lebih ke atas dikit gitu di. Jadi enggak, jadi diatur sesuai dengan kemampuan lidah dari beberapa negara gitu. Aduh, pedas delay-nya. Baru sekarang kerasa. Aduh, kenapa ditahan sih? Kenapa gak langsung tadi aja? Kok gue jadi yang lebay gini? Kadung lu harus kuat, tomboy kun. Lu boleh cemen. Gua ada seorang challenger. Apapun lu bisa tentangin, Pit. Gua baru 4 dan boy kun aja 5. Asli udah kaku banget hidup gua. Ini gua minum ya guys ya. Tanpa pembuatan ini gua gak minum. Gua bener-bener real, hanya makan ini tanpa alat bantuan. Alat bantuan hanya untuk orang cemen. Aduh. What the f- mulut gue kayak jangan masukin lagi dong, tapi tangan gue masukin. Ini bagi gue. Tapi inget, ini belum bisa membuat lu nangis ya. Mm-hmm.
dikit lagi ikan dudes. For all my subscriber, berikutnya makan samyang. Gue gak bisa merasakan lagi penikmatannya. Hanya penderitaan. Makan pedes. Almost there, guys. Almost there. Tidak, gue bukan orang bisa makan pedas. Tapi demi kalian, I will do anything. Finally done. Dilihat ya, semua yang udah makan. Kalau makan satu doang, kalian bisa menikmatinya kok. Kalau udah makan lebih banyak dari itu, pedesnya sangat pedes. Dan mulut kalian kayak ngomong ke kalian gitu. Ya mete gitu ya. Ya mete kudasai gitu. Karena ini benar-benar pedes kan. Oke deh, gue udah desain challenge gue ya. Gue gak mau cepet-cepetan. Gue makan 4 Mr. Potato X Daiba. Karena ini memang makanan viral sih waktu itu. Jadi gue pengen nyobain aja. Kalau Samia kan udah biasa di bisnis. Tapi tenang aja, gue bakal bikin konten Samiangnya untuk kalian. Selagi banget kepala gue masih botak ya kan. Oke guys, daripada kalian lihat orang kepedesan, terima kasih udah nonton, dukung dulu channel ini. Oke guys, see you at the next video ya. Gue mau minum dulu. Yaps.